السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik an nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in ayuhal ikhwah azimullah. kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mulia dirahmati oleh wa Ta'ala ujian manusia itu bertingkat-tingkat tergantung daripada imannya manusia pasti akan diuji oleh Allah cuma ujian itu bertingkat-tingkat tergantung kadar keimanan mereka. Disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau SAW bersabda, Al-Anbiya'u, Thumma al-amthalu fal-amthal, Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi, فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي, ابتلي على حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة رسول الله صلى Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah, sehingga ia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ahmad. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan nabi menyebutkan sallallahu bahwa manusia bertingkat-tingkat ujiannya. Yang paling berat ya para nabi, para rasul. Kemudian yang semisalnya dan manusia diuji tergantung dari kadar agamanya. Kalau kuat agamanya semakin berat ujiannya. Kalau agamanya lemah, maka diuji sesuai dengan agamanya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, ashadun nasi balaan al qultu ya rasulullah thumma man qala thumma salihun in kana la yubtala bil hatta ahadum illa al-aba'a wa in kana la yafrahu bil balai kama yafrahu bil rakhai orang yang paling berat ujiannya kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berat ujiannya para nabi Aku berkata, yaitu Said bin Abu Said Al Khudri berkata, wahai Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Beliau bersabda, salam. Kemudian orang-orang soleh. Sesungguhnya seorang dari mereka, dari orang-orang soleh diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sehingga seorang dari mereka tidak mempunyai kecuali hanya satu pakaian saja yang dapat menutupi auratnya. Cuma satu pakaian. Dan sungguhnya seorang mereka sungguh bergembira dengan bala, cobaan, ujian, musibah yang menimpanya. Sebagaimana seorang dari kalian bergembira di saat kalian lapang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim. Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat muslim. Disetujui oleh Imam Azhabi dan juga disaikan oleh Syahal bin Alam Salsila Hadith sahihah Di sini disebutkan dalam dua hadis ini, hadis Sa'ad bin Abu Waqas dan saat hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwa ujian itu yang paling berat para Nabi, para Rasul. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian yang lainnya. Dan ada di antara mereka, di antara orang-orang yang saleh diuji oleh Allah dengan kefakiran, kesulitan, kemiskinan, kesusahan, nggak punya yang lain, nggak punya pakaian cuma satu, yang menutup auratnya. Tapi dia nggak cerita pada orang. Diadukan semua kepada Allah. Bahkan di antara mereka, ini lebih hebat lagi nih. Bergembira dengan cobaan dan ujian. Sebagaimana seorang bergembira di saat lapang. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka bergembira dengan cobaan ujian itu akan menghapuskan dosa dia. Menggugurkan dosa-dosanya. Mengangkat derajatnya mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan dia akan berjalan di muka bumi tanpa kesalahan, tanpa dosa dengan ujian itu. Dan yang lebih besar lagi, bahwa dengan ujian dan cobaan itu dia masuk surga dengan sebab itu. Itu yang dituju oleh seorang mukmin. Karena puncak cita-cita tertinggi seorang yang beriman adalah surga. Dengan cobaan, ujian itu, dengan wabah ini, dengan kesulitan, dengan kelaparan, banyak juga yang jadi pengangguran dengan wabah ini banyak juga yang susah sampai kelaparan ya sabar ini ujian ini cobaan dari Allah Taala Allah ingin tahu ingin melihat iman kita benar atau tidak jujur atau tidak sabar atau tidak dengan ujian ini dan ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk membinasakan kita bukan itu ingat tuh Cobaan ujian bukan untuk membinasakan manusia, tapi cobaan ujian agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran besarnya, ganjaran tergantung ujian. Nabi bersabda, "Selawasan dari sahabat Anas radhiyallahu an." Rasulullah bersabda, "Inna idham al ma al -bala wa inna Allah taala idha habba qawman ibtalahum radia sakita Sungguh besarnya pahala Setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian Dan sungguh Allah Tabaraka Ta'ala mencintai satu kaum Dan sungguh Allah Tabaraka Ta'ala apabila mencintai satu kaum Allah menguji mereka dengan cobaan dan ujian Barang siapa yang rida Maka baginya keridoan dari Allah Sedang barang siapa yang marah Maka baginya kemarahan dari Allah Ta'ala Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh al balam dalam hadis as di juz yang pertama. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ujian manusia bertingkat-tingkat. Tentunya ujian para nabi berbeda dengan ujian pada kita. Ujian orang soleh berbeda juga dengan kita. Jadi ujian orang-orang terdahulu kalau kita lihat berat ujian orang-orang terdahulu itu lebih berat, lebih sulit dan banyak bahkan banyak sekali memakan korban. Ujian berupa penyakit, kematian, kemiskinan, kelaparan dan tantangan di bidang dakwah. Itu lebih berat. Ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin di zaman sekarang ini itu lebih ringan dibandingkan dengan zaman dahulu. <tuh> Misalnya umpamanya dibunuhnya kaum muslimin Zaman sekarang ini, oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan yang lainnya, itu di zaman dahulu lebih banyak kaum Muslim yang dibunuh, disiksa lebih banyak. Ratusan ribu kaum Muslimin yang dibunuh, bahkan zaman dahulu, nabi-nabi dibunuh, nabi-nabi yang lebih mulia dari ratusan ribu manusia itu dibunuh. Bagaimana Allah sebutkan dalam Surah Al-Baqarah? Ali Imran. Begitu juga tentang ujian kelaparan, kefakiran, penyakit lebih parah dibandingkan sekarang. Zaman dahulu penyakit ta'un, wabah penyakit menular menimpa para sahabat. Menimpa para tabi'in dan yang sesudahnya yang membinasakan bukan ribuan lagi, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia. dengan sebab wabah ta'un. Jadi sangat berat cobaan ujian mereka. Dan kita <tuh> diuji oleh Allah ini belum sebanding dengan ujiannya para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Dan kita harus mengikuti contoh teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sabar dengan ujian ini. Ujian ini bukan untuk membinasakan, tapi ujian ini untuk menguji kita, kita benar atau tidak iman kita, kita sabar atau tidak. Adukan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani tentang takdir yang baik dan buruk. Wah, ini kita mengalami seperti ini, ini takdir yang buruk kita wajib imani antuk bil qadari wa Kita sabar dan kita berdoa kepada Allah dan kalau terus kita berdoa kepada Allah melaksanakan perintah menjauhkan larangannya, insya Allah akan dihilangkan semua ini. Dan ini ada hikmah yang besar sekali hikmahnya menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Dan Allah akan masukkan orang-orang beriman ke dalam sorga dengan cobaan dan ujian ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian usul Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.